Aduh. Yo. Capek banget. Udah, alhamdulillah kita udah sampai ke puncak, ke titik awal ya. Dan mata saya udah terasa mulai ngantuk gitu ya kelihatannya. Udah mual-mual, puyeng, jantung deg-degan, aduh. Oke sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Anak Kampung. Nah, kali ini saya berada di tempatnya ini di atas Curug Cihideng, yaitu Desa Sindang Raja, Kecamatan Curug Gemar ya, masih wilayah Cicukang. Nah, jadi Curug Cihideng ini adalah para wisata sebuah curug gitu ya. Namun untuk saat ini seperti inilah suasana kondisinya gitu ya, tuh bala banget, gak diurus sama sekali. Untuk di bagian jalannya pun seperti ini tuh, berantakan banget gitu ya. Jadi ini sih menyayangkan banget gitu ya. Padahal kan di wilayah-wilayah lain tuh pengen banget gitu ya punya wisata seperti ini, namun di sini tuh gak diurus. Tapi sih ada yang bilang juga, katanya kalau misalkan ini tuh mau dibuka lagi, mau diperbaikin lagi. Jadi semoga aja gitu ya diperbaikin lagi, biar di sini tuh banyak juga yang pengunjungnya dan berwisata ke Curug Cihideng. Nah, jadi sekarang kita langsung tengok aja ke bawah seperti apa sih lokasinya dan kondisinya. Oke, ikutin terus di channel ini dan jangan lupa ya like dan subscribe biar channel ini terus berkembang dan memberikan informasi-informasi ataupun video-video menarik buat kalian semua. Oke, yuk ikutin terus. Nah, jadi untuk jalannya ini kemarin kan dikasih tangga ya, jadi seperti ini tuh. Jadi sekarang nggak bisa lewat tangga lagi ya, jadi lewat jalan setapak lagi ke sini tuh. Tuh, di sininya pun. Kita tengok ke bagian sininya ya. Nah, jadi itu ada curug juga, namanya Curug Cicukang juga ya. Oke. Dan sebenarnya kalau diurus di sini dikasih misalkan seperti rumah-rumahan ataupun kayak apa gitu ya, biar anak muda itu lebih menarik ke sini tuh, lebih bagus di sini pemandangannya ya dari puncak. Oke, jadi sekarang kita langsung tengok ke bagian bawahnya. Sampai di bawahnya gitu ya, namun bentar lagi mau sampai ke Curug Cihidengnya. Nah, jadi seperti inilah suasananya ya kalau di bawah tuh air pada ngalir, padahal kan ya di sekarang ini lagi musim kemarau panjang, tetapi di sini tuh masih subur air tuh. Air sudah ngalir, padi sudah lagi hijau, bentar lagi mau panen gitu. Pokoknya indah banget ya kalau udah nyampe ke bawahnya. Kita lanjutin video ini.
Oke. Jalannya pun kalau di bawah ya seperti ini karena belum banyak juga pengunjung, belum dibersihin dan belum dikuras juga kayaknya. Tadi sih agak sedikit seram juga ya karena banyak monyet di sini. Nah, bentar lagi kita sampai, kita cari jalannya dulu. Kita kesini. Kita melewati ini. Tapi ada juga sih bekas ini orang. Nah, tadi itu kita itu dari atas ya, dari sana. Oke, dan di sana juga sebenarnya ada curug ya, namanya curug kami sama juga. Pemandangannya ya. Namanya curug Cihideung ya. Tuh. Dan ini adalah kolamnya. Tuh. Indah banget ya. Oke, jadi untuk nyampe ke sini itu enggak gampang juga ya. Untuk sekarang mungkin enggak diperbaikin gitu ya. Banyak ranting-ranting juga berserakan, jadinya malum ya enggak keurus mungkin untuk saat ini gitu ya. Tapi udah sampai ke sini tuh alhamdulillah indah banget ya. Ya. Tuh. Keren.